Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Lukman Aryadi dan Lucky Reza. And welcome to Stamps Lab. Oke Luk, hari ini kita mau ngapain nih Luk? Nah, jadi kita sudah kedatangan mobil ini, ya kan? Kita dari representatif untuk Elit nih. Kita memberikan yang terbaik untuk mobil project car Elit, which is ada Accord CD5. Yes. Nah, kita sekarang akhirnya sudah kita terpasang semua. Iya. Dari yang sebelumnya kita udah lihat di video episode yang pertama kita untuk mobil ini. Mobilnya, yang belum nonton. Nah, ada di sini ya kan, linknya boleh coba lihat. Dulu warnanya juga agak buta, kayak buta, suram ya. Pemandangannya tuh kita coba, udah melintir berkali-kali. Ya kan, terus udah gitu juga limbung banget, udah kayak kapal. Nggak tahu nih mobil mau dikemanain, tapi kita sekarang udah pasang bagian suspensinya nih. Yes. Kita udah ada ESC coilover di mobil yang ini. Terus kita combine pakai ESX air pistons, dan yang paling spesial kita tambahin remnya pakai Altech, dan special engrave pakai logo The Elite khusus buat The Elite. Nah ini untuk Altech ya, kita ada special anodized. Yes. Nah untuk biasa yang udah pernah nih ganti rem BBK, itu ada yang udah dicat gitu, painted. Kan warna painted atau misalkan sudah powder coating, biasanya agak sedikit kusam tuh, udah berapa lama ya? Iya benar banget. Pengalaman gue sendiri, gue udah pakai rem ini di mobil gue sendiri di SX yang sebelumnya di Chaviro juga udah selama 10 tahun, nggak ada fading warnanya. Wih. Nggak perlu dicuci. Nah itu finishing anodized so far ya yang kita lihat terbaik itu cuma ada di Altech. Ini line up untuk brakes yang premium kita yang untuk yang racing dan segala macam tuh ada di sini, dan kita specially made buat di Elite nih. Benar banget. Khusus untuk CD5 yang ini. Jadi ini warnanya juga kita udah pasin ya supaya kelihatan garam ya. Warna iron gray. Kita kombinasiin pakai warna merah. Letternya red painted yang pop out banget warnanya. Nah, terus untuk suspensinya kebetulan kita pakai ESC. Wah, ini ESC-nya yang apa nih, Luk? Nah, jadi ESC itu hidup di dua dunia biasanya. Yeah. Kita bisa di jalanan, karena ini mobilnya orientasinya adalah daily and track day car. Karena ini mesin sudah di-upgrade, akan kita bahas nih, kita akan panggil ya pakar Honda sebentar lagi. Jadi kita akan bikin dia bisa fit di dua dunia nih. Dua hasil. Alam gua, ya. Gua jadi nervous ya gara-gara ini mobil akan kencang nih dulunya. Jadi bisa dipakai di jalanan dan kita bisa pakai di Sentul juga. Dan nantinya di video yang berikutnya akan kita coba di Sentul. Sentul, langsung di tracknya. Nah, supaya fitment-nya nanti juga bisa pas, kita pasangin si air piston gitu ya. Air piston. Nah, jadi kalau ada jenggot-jenggot, ada... body kit, lips, ada body kit, ada tanjakan yang agak tinggi atau yang gimana, kita udah nggak usah pusing lagi. Iya. Yeah. Jadi mau naik ke towing, mau naik kemana, kita nggak akan pusing. Tapi kita nggak akan kehilangan rasa handlingnya kalau misalkan kita pakai ESC coilover gitu. Betul. Nah, that's why kalau di air pistons ini kebetulan karena constructionsnya dia yang belakangnya integrated antara shock dan coilover, jadi ini kita bisa pasang di 4 titik. Jadi bisa naik depan sama belakangnya. Wih, asik banget deh. Dan juga benar kata Lucky tadi, enaknya pakai air piston tuh kalau yang kita yang lebih apa ya, performance oriented, itu kita seneng banget rigidnya karena suspensi masih pakai per nih, bukan balon gitu. Nah jadi ini kepake banget nih, apalagi kalau ini mobil udah swap engine dan lain-lain, spring rate kita bisa pilih gitu. Nah kebetulan nih kita tetap sesuai dengan stok bawaannya, kita pengen coba dulu nanti bagaimana handlingnya, baru nanti kita akan revision lagi gitu. Kita akan pengen coba sebenarnya di episode ini gimana cara jalannya dan gimana cara naiknya. Benar, jadi benar, kita tunggu aja setelah si Elite datang. Iya. Okay? Kayaknya udah datang nih, Luk. Oh iya, nah itu ada mobil Honda. Yuk, kita sambut ya langsung ke ownernya. Oke, okay, let's check it out. Nah, halo teman-teman. Kali ini sudah kita kedatangan ya kan, ahli Honda ya. Perwakilan dari Elite. Elite Indonesia, betul. Ya, yang ngurusin mobil di belakang kita ini nih ya, sudah kita modifikasi, kita ada habis-habisin. Nah, gue pengen sharing sama teman-teman. Sekarang kan mobil udah berubah nih ya. Yoi. Sling gitu kan, ini udah berubah. Sekarang mesinnya di apain aja nih, boleh dijelasin nggak? Kalau untuk mesin yang aslinya tadi F22 SOHC bawaan dari Cielo. CC sama 2200, tapi konfigurasinya dia SOHC gitu.
Nah, ini kita ganti pakai H22 Accord Euro R. Euro R. Euro R. Tetap 2200 cc. Oke. Okay. DOHC 5 speed LSD. Wih, LSD. Standar LSD. Ya? Oh. Accord Euro R LSD. Kode gearbox-nya T2 W4 LSD. Wih. Keren, gua enggak hafal nih yang ini nih. Ini memang ahlinya nih udah kayak katalog kamus. Ya, kamus. Enggak belajar dulu tadi. Belajar dulu tadi. Iya, kan tapi kan yang penting kan resource-nya. Tahu website mana ini? Oh iya, jelas. Oh, ada aplikasi ya, tadi gua enggak tahu. Nah, itu. Jadi ini tuh sebenarnya variasi dari Accord tuh kan ada banyak banget kan. Betul. Ini sampai akhirnya tuh ke H22 nih. Kita penasaran sama hasil akhirnya kan, okay. Nanti dengan mesin yang kita pakai sekarang itu dulu waktu standarnya tuh waktu F20 itu berapa HP kira-kira? F22 itu kalau dalam kondisi sehat ya, kita ngomongin ya, sekitar 130 HP. Mm-hmm. Untuk H22 dalam kondisi yang sama, sehat, 230 HP. Wow. Berarti average-nya saat sekitar 230. Dengan the power of VTEC, DOHC nambahnya 100 HP? 90 sekian HP. 90? Ya, gila. RPM bisa hajar sampai? RPM karena ini Accord Euro R bisa sampai 8.000 sampai 9.000 RPM. Udah kayak rotary ya? Iya, dia kalau untuk... Karena kan kalau mesin R itu, pasti kan pistonnya udah forging. Oh. Untuk bloknya udah di reinforce semua segala macam. Dia lebih kuat lah dibanding mesin seri yang lain gitu. Red top di Honda itu nggak main-main lah. Udah gitu. Ada research and development spesial. Betul. Dia udah di porting polish datangnya dari pabriknya. Datang dari pabrik. Terus pistonnya juga beda, terus bloknya juga beda. Makanya dibekali sama si gearbox si LSD-nya itu karena untuk mendukung power mesinnya biar bisa 100%. Jadi dia di buat teman-teman yang belum tahu LSD itu apa, dia tuh supaya muternya, kalau mobil standar muter sebelah doang kan ya. Nah, dengan ada LSD, dia akan muter kiri sama kanan. Gitu ya. Iya, gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, tanya aja langsung nih di sini di komen gitu atau tanya sama Rismon. Iya, boleh. Nanti dibantu untuk dijawab kalau gua bisa jawab, ya. Atau mungkin enggak dijawab. Samperin aja orangnya. Boleh main. Boleh. Stand-slap. Sama anak stand slab, boleh nanya-nanya coilover kan? Oh kalau nanya coilover DM aja. Belanjanya yang lain, kayaknya bukan LSD. Okay. Nah, kalau mau nanya coilover, nanya DM aja. Gua, bukan stand slab. Oke, terus mesinnya diapain aja nih selain ganti H22 gitu? Jadi gini, untuk konsepnya sendiri itu, si mesinnya akan kita biarin standar. Karena mungkin banyak orang, karena kita memang inspired by JTCC-nya, mungkin banyak orang yang kayak, Mas, kenapa nggak dirobarin? Kenapa nggak di full tune-in mesinnya? Karena kan inspired-nya by JTCC ya, tapi kita nggak mau. Kita pengen ini, Accord ini udah jarang banget kelihatan di jalan, menurut gua. Karena semua orang ini lupa sama Accord. Yeah. Mereka tuh ingetnya untuk street itu ya Civic, ya Civic, yeah, Civic, yeah. Civic, 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 dan Civic. Dan harganya udah mulai nggak masuk akal lah. Gitu. Jadi, semua JDM sih skyrocketing sih sekarang sih udah. Iya. Yeah. Wah, parah. Parah. Terus jadinya kita kayak, ya udah deh, kita coba untuk main Accord. Dan memang legasinya dulu juga dipakai untuk JTCC kan. Yeah, tapi kita nggak mau mobilnya kayak mobil balap doang. Yeah. Kita pengen mobil ini beredar di jalanan. Yeah. Jadi mesinnya harus reliable. Nggak apa-apa kita masukin H yang memang powernya udah besar, tapi kita nggak perlu korek-korek lagi. Betul. Jadi kita cuma pasangin fuel pressure agar kita bisa pantau si debit bensinnya. Terus sama gauge-nya, terus kita pasang header dari header dan full sistemnya dari ORD. Oh, itu makanya dia single exit ya? Iya, nah single di tengah, center, nih, di tengah juga nih. Center. Center ya. Jadi tengah itu kita pakai knalpot tengah karena lagi-lagi inspired by JTCC Accord. Jadi bener, JTCC Accord knalpotnya keluarnya di tengah. Kita juga mau bikin kayak gitu. Tapi jadi, penampakannya nanti akan tidak ada roll bar. Okay. Joknya bucketnya cuma satu kanan doang. Okay. Steer ganti, seat belt pakai 4 titik tapi kanan doang gitu. Jadi konsepnya tuh mobil ini akan daily tapi track day hayu. Asik. Daily track car. Yo, persis track 8 gua ya. Betul. Oke, okay, anyway, kita udah bahas nih about engine. Sekarang gua pengen ngebahas about exterior. Kemarin kan kita sempat inget nih pas disentul aja pas masih standar banget warnanya hitam. Yes. Terus tiba-tiba dark. Berubah jadi warna putih. Kenapa nih bro dipilih warna putih? Jadi gini, kenapa bikin warna putih? Karena kan kalau ngelihat dari mobil JTCC-nya itu kan full liverian. Iya.
kayaknya kita kurang nyaman ya kalau untuk mobil full livery kita akan pakai untuk harian. Daily. Jadi pakai anak kecil, oh, mobil balap gitu pasti. Jadi kita bikin, dan kenapa putih? Test car-nya ini sebelum masuk ke livery, sebelum masuk ke tim pabrikan, dia putih. Test car-nya ini. Ya. Jadi kita bikin test car, apalagi kan kita udah disupport nih sama teman-teman dari Stance Lab dan ada beberapa sponsor-sponsor lain gitu. Ya. Kita akan nempelin stiker dari sponsor-sponsor ini ada di bawah. Oke. Okay. Spion. Kita juga pengen nanti si sponsor-sponsor ini adanya di bawah spion. Jadi okay. Kenapa warna putih? Karena supaya nanti sponsor-sponsor yang udah support kita, tulisan atau stiker dari logo dari produknya akan lebih jelas terbaca sama teman-teman yang lihat mobil ini. Betul. Gitu sih. Terus nanti ya lanjutannya kalau untuk body parts. Ya. Ya. Oke, kalau untuk body parts tetap kita inspired by JTCC ya. Oke. Lagi-lagi. Di depannya kita akan mengikuti JTCC, Accord JTCC. Kan ada dua model tuh. Ya. Mugen sama yang satu lagi kita belum tahu nih kita mau pasang yang mana, tapi di antara dua itu pasti inspired by JTCC di depannya. Spionnya juga kita akan bikin kalau spion JTCC-nya sendiri Accord-nya dibikin sama Mooncraft, terlalu ribet muset spionnya gitu. Kayaknya gue nggak akan bikin spion itu, tapi gue akan lebih mengarah ke balap N1-nya Civic. Oke. Okay. Yang lebih bisa mirip kayak spion MTech yang ada kakinya. Oh. Oke. Okay. Gitu. Iya, yeah, kayak Ganador betul. Ganador. Nah itu spion Ganador. N1-nya Civic. Kita akan bikin spion seperti itu, dan untuk belakang kita akan bikin GT Wing JTCC. GT Wing JTCC kakinya kanan kiri. Di tengah. Oh tengah. Di tengah dia, dua biji di tengah. Berdasarkan pengalaman gue, kalau kaki tengah tuh suka goyang banget. Iya, tapi jadi kan kayak gini-gini. Tapi kalau kita gitu, memang maunya inspired sama JTCC gitu ya, kita akan ngikutin seperti itu. Dan okay. Wingnya nggak tinggi. Oke. Okay. Wingnya nggak tinggi, cuman sekitar segini lah. Oh. Jadi kalau kan GT Wing itu kan ada sayapnya gini, sampingnya. Nah itu udah hampir kena sama bagasi. Oh. Jadi nggak tinggi kayak Voltex atau yang lain-lain. Nggak tinggi dan nggak terlalu lebar ya? Iya. Oh. Sebagasi. Sebagasi. Jadi benar-benar bakal jadi replikanya JTCC ini ya? Ceritanya. Insya Allah, rencananya seperti itu. Iya sih. Gitu. Gak dan itu sih. Form follows function loh, soalnya memang... Oh iya? Ya, gue udah pernah nyobain mobil 4 pintu di Sentul. Iya. Dan tanpa wing, itu pasti begini-begini. Iya, tumpah ya. Tumpah banget sih. Benar-benar. Ini gitu. Nah ini ada satu final touch lagi sebenarnya buat eksterior. Iya. Nah kita mau pasangin velgnya nih. Iya, nah, karena velgnya udah ada. Kita tunggu-tunggu hari ini baru datang nih velgnya, baru selesai di fitment. Dan hopefully ini nanti fitmentnya bakal keren banget ya kan. Kalau menurut gue sih fitmentnya bakalan full sih look dengan barang-barang yang sudah diberikan oleh Stance Lab, yaitu ada air cup-nya, coilover sama big bracket. Dengan perpaduan sama velg itu sih kayaknya bakalan... Oh, white body atau enggak nih? Mudah-mudahan enggak ya. Kita masih nyeting kaki-kaki nih karena kita belum tahu kan. Karena masih buta banget nih karena kan si Asroda ganti. Udah ganti ya. Semua segala macam kan akal ganti gitu. Kita belum fitting nih, belum sama. Ini aja baru dibantu sama teman-teman dari Stance Lab untuk makanya kaki-kakinya. Terima kasih banget. Oh, tim dari Stance Lab udah welcome. Full service kalau dari sini. Gile. Gua kemarin cuma beli kaki-kaki. Oh, gini ya. Lu jorok sih. Iya, gini, kan ya. Full service-nya gini kebiasaan. Oh iya, tolong ya. Tolong bilangin nih cowoknya. Jadi nanti kita udah ganti-ganti bising dibantu sama Stance Lab. Oke. Kita akan lihat bentar lagi akan kita pasang. So stay tune. Masih di sini. Bentar lagi kita lihat. Oke. Okay? Yuk, let's check this out. Aduh, kita pengen banget ya teman-teman, kita minta maaf dulu nih sebelumnya. Kita pengen banget ngasih driving impression-nya ini gimana, si fitment-nya gimana, tapi karena ini sangat mepet banget ya. Guys, ini kita akan tunda dulu nih. mohon maaf juga nih buat teman-teman Stance Lab dan yang nonton. Kita tuh kebetulan kan belum pernah nge-fitting si Accord. Yeah. Kalau gue pribadi nih. Iya, iya, iya. Jadi mulai istilah mah udah di luar kepala. Iya, yeah, jadi gue kemarin masih raba-raba terus gue pikir enggak perlu pakai camber kit. Nah, ternyata ini memang diperlukan si camber kit gitu. Kita enggak mau ngakal-ngakalin, si stand-stand-nya dari stand-stand juga tahu enggak mau ngakal-ngakalin, jadi kita langsung beli kitnya aja. Kita harus proper dari awal ya. Yes. Mau jalan keluar doang ngetes gini kita juga enggak akan berani. Iya. Yeah. Kita akan do it the proper way. Kita harus ganti camber kitnya dulu. Kita udah order camber kitnya, nanti kita akan pasang, dan akan kita spuring, setel sampai penampakannya enak dan velgnya juga masuk. Nah, kan kita juga, gue juga sebenarnya nih miss-nya gara-gara nih si Asrodanya kan pakai punyanya Accord Euro R. Iya, iya, iya. Kayaknya yeah. Bisa lebih lebar nih fendernya Accord Euro R dibanding fendernya si Cielo. Oh, alhasil okay. Si velgnya ini jadinya lebih keluar jauh. Iya, berarti sebenarnya dia satu
Generasinya sama nggak sih? Generasinya sama. Generasinya sama? Tahun yang sama ya. Tahun yang sama, cuma ternyata dia lebih lebar. Iya, karena kan bodinya. Mesinnya kan juga di bekali sama mesin yang beda ya dibanding ini ya. Jadi ini juga velgnya kan kita balik nih 9 di depan dan 8,5 di belakang. Dengan karena kita FWD, jadi kita maunya depannya itu lebih lebar dibanding belakang. Tapi memang kalau ngelihatnya jadi yang belakang pasirnya lebih kecil. Jadi belakangnya lebih telong, jadi kalau ngeliatnya nggak aneh-aneh banget. Meskipun kita nggak sempat nyobain, tapi gue tetap seneng sih. Hari ini tuh ada sebuah keindahan ya kan, pakai ini sih velgnya cakep banget. Kombinasi yang keren banget. Iya pas banget nih, si stiker Racing Heart-nya merah ketemu sama tulisan big bracket-nya merah juga. Pas terus kalau ini ya kalau gue perhatiin celong lipsnya nih, walaupun yang depan lebih lebar, tapi celongnya lebih celongan belakang ya. Iya karena dia lebih ke sini sih. Oh, masuk ke ET-nya. Jadi di setengahnya akan agak sedikit lebih keluar jadi, gitu ya. Jadi gini, karena ini kan buat big bracket, ini harus big bracket friendly makanya jauh. Makanya ini dalam. Sama memang. Kayak Ferrari kan depannya biasa agak flat gitu, yang belakangnya lebih concave. Karena si velg ini kan di style untuk kompetisi, jadi memang harusnya big bracket friendly. Jadi pas pasang ini, yaudah, big bracketnya nggak ada masalah. Benar. Aduh, nggak sabar banget nih, gue udah deg-degan tadi udah pengen cobain ya kan. Iya, gue juga penasaran, mohon maaf ya teman-teman ya, nanti kita di style yang lebih maksimal lagi. Ya, biasa kalau anak-anak mobil gini, emang sering kejadian kayak gini ya? Iya. It's common problem lah. Iya, udah gitu nggak, kita nggak mau ngakalin kan. Benar. Jadi yang memang yang saya bilang proper ya harus dengan benda yang proper gitu karena mobil ini kan akan dipakai juga di track juga. Betul. Kita nggak mungkin lah kalau yang begitu yang standar pun kita tahu lah. Sebelum dipasang di sini velgnya tadinya udah kayak niat-niat pengen gitu. Impian gue SMP nih. Udah lama berarti ya? Iya udah lama. SMP terakhir tahun berapa? Lama. Kebaca umurnya. Pokoknya udah ada uban-uban nih, udah kelihatan nih. Oke, berarti next episode nih bakal ini ya. Pokoknya nanti akan lanjut di vlognya Elit ya. Iya benar. Kalau buat teman-teman yang mau ngelihat driving impressionnya nanti akan dicobain sama Mas Lukin dan Mas Lukman juga. Nah, tenangnya di Elit Indonesia YouTube-nya nanti kita akan cobain mobil ini pas udah dalam kondisi yang firm lah. Udah perfect gitu ya. Di episode kita 3 berikutnya, hopefully kita dikasih kesempatan nih untuk nyobain mobil yang di dalam sentuh. Pasti ya. Dong. Itu yang kita karena gini, kenapa gua harus nyobain lo pada? Karena lo kan di bidang all-over. Dari itu lo juga bisa ngasih masukan juga, mobilnya kurang ini, mobilnya kurang ini, kurang ini. Harus ahlinya lah. Oke. Jadi kita langsung nih kita kesentuh, warping time, back to the future. Oke teman-teman, jika kalian ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komen. Dan jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kita. And see you guys next vlog, bye-bye.